Oke, tanpa basa-basi, gue akan langsung jelaskan ya bagaimana cara color grading yang cepat seperti di awal video tadi. Jadi, ini video yang sudah gue siapkan. Videonya seperti ini. Oke, seperti yang kalian lihat, ini belum dikasih color grading ya, guys. Langsung aja kita ke color. Ya, di sini ada color, kita klik. Oke, karena dia belum muncul, kita klik kanan di titik tiganya, kemudian reset to save layout. Ya, di sini sudah ada color gradingnya. Di sini ada basic correction, ada kreatif ya. Nah, seperti ini basic correction, kreatif. Kita ambil di kreatif. Kemudian di look yang non ini kita klik. Nah, di sini ada pilihan, guys. Nah, seperti yang di awal video tadi, gua memilih Fuji Eterna 250D Fuji 3510 by Adobe. Jadi ini adalah color grading yang sudah disediakan oleh Adobe. Jadi ini yang akan gua beri color grading pada video ini. Kalian boleh coba ya. Oke, sekarang akan gua klik di sini. Ya, warnanya langsung berubah, guys, ya. Warnanya langsung berubah. Nah, di sini kalian bisa atur intensitinya di sini ya. Kalau semua terlalu terlalu medok gini. Nah, terlalu medok gitu ya, tebel gitu kan. Nah, kalian bisa kurangi di sini ya. Kurang lebih segini cukup. Nah, untuk melihat sebelum dan sesudahnya, kalian bisa klik di sini. Ini yang sudah diberi Fuji Eterna dan ini yang belum nih. Kita klik. Nah, kalau yang belum seperti ini, seperti pudar. Tapi kalau kita kasih, nah dia warnanya agak berubah, guys. Kalau kita tambahin sedikit, maka warnanya akan lebih hidup. Seperti ini. Ya, ini adalah color grading cepat ya. Kalian bisa coba praktekin di rumah. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.